Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Malam ini kita akan mencoba menjawab sebuah permintaan dari sahabat petualang gaib ya. Malam ini kita akan mencoba menguak sebuah misteri di lautan lepas ya. Tetapi lautan ini tidak berada di wilayah kita. Tetapi lautan ini sangat terkenal oleh kalangan-kalangan spiritual ataupun oleh masyarakat pecinta mistis ya, ataupun masyarakat biasa. Lautan ini sangat terkenal dengan keangkerannya ya, dan lautan ini sangat terkenal dengan keganasannya, dan lautan ini juga sangat sulit dideteksi oleh manusia. Menurut informasi yang saya dapatkan seperti itu. Nah, baik. Berarti laut apa yang akan kita kuak? Yaitu yang akan kita kuak adalah laut segitiga Bermuda. Seperti apakah segitiga Bermuda itu? Gitu. Jadi saya juga penasaran mendengar aduan, mendengar cerita dari sahabat di sana. Saya juga sebetulnya penasaran dan tertarik ya. Karena satu itu berada jauh dari wilayah kita dan ternyata sangat terkenal sekali ya. Makanya kita coba ungkap misteri di segitiga Bermuda. Seperti apa penghuni-penghuninya? Tentu Anda juga penasaran. Nah, jadi doakan ya biar apa lancar. Nah, sebelum kita mulai acara, kita berdoa dulu bersama untuk Anda semua yang ada dimanapun. Mudah-mudahan segala urusannya dimudahkan. Mudah-mudahan segala kesulitannya diganti dengan kemudahan. Mudah-mudahan yang sedang sakit diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah. Mudah-mudahan yang sedang mengalami kesukaran ekonomi, mudah-mudahan dibuka pintu rezekinya, ditambahkan lagi rezekinya ya. Kita berdoa bersama ya. Baik, kalau gitu langsung aja ya. Kita langsung aja telusuri tentang misteri segitiga Bermuda. Ayo. Oke sahabat, kita akan coba langsung menguak tentang laut lepas di sana ya. Ada apa di sana? Nah, jadi saya juga tidak tahu ya. Makanya kita coba cari kuak melalui mediator ya. Nah, mediator ini sudah saya buka semuanya, jadi mudah-mudahan bisa langsung bereaksi ya. Nanti saya akan coba tariknya, akan coba tarik semuanya ya, gitu. Tapi kita coba satu dulu ya. Udah masuk ya. Kita coba ucapkan salam. Assalamualaikum. Anda mengerti bahasa saya? Assalamualaikum. Ih, jalannya seperti ini ya. Makhluk apa ini ya? Seperti keras ya. Assalamualaikum. Anda mengerti bahasa saya tidak? Ini seperti ya, seperti manusia ya, tapi bukan ya. Kayak apa ya? Kayak zombie apa ya? Ya. Ya. Benar ya, mirip ya? Ini mirip. Iya, mirip-mirip zombie. Benar, mirip zombie. Kalau saya perhatikan. Jalannya lihat, benar ya? Benar, benar. Mengerti bahasa saya tidak? Ini enggak bisa bicara. Kamu ada teman tidak? Teman-teman apa? Teman tuh. Sahabat. Panggil teman sahabat kamu kalau ada. Sepertinya dia tidak mengerti bahasa kita ya. Panggil apa sahabat? Segitiga Bermuda wilayah mana sih ya? Ke bawahnya.
Coba panggil sahabat-sahabat kamu semuanya yang bisa berdialog. Coba panggil, biar masuk sini. Assalamualaikum. Permisi. Ya? Aduh tuh, bahasanya nggak ngerti lagi saya. Kamu dari mana? Iya, apa? Dari. Apa ya, dia bicara apa ya? Tupadomi. 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 Oh, bahasa ini ya, asing? I'm from the Brazilian Asian. Prom ya, kalau prom itu apa? Saya ngerti kalau prom apa ya, lupa tapi. Kalau prom itu apa tuh artinya tuh? Wes. Oh, yang ini keluar. What is your name? I'm Darwin. What is your name? I'm Darwin. Jagun. I'm Jagun kan. Apa? Ntar ini saya keluarin ini dulu ya. Bisa bahasa mengerti bahasa yang saya ucapkan ini? I'm Jagun. Mengerti? Anda mengerti? Ini seperti berenang ya. Es. Galak, sahabat. Saya kaget nih. Kok dia nyembur ya? Kayak nyembur ya tadi. Seperti ada hawa panas dari saya. Jagun. Apa bahasa? Nanya bahasa itu apa? Selain what is your name? What? Kamu dari sana? Bentuknya seperti apa ya? Ada dia apa? Coba snack. Apa snack? Snack mah ciki. Ini dari mana? Sama. Saya coba bantu translate ya. Saya kebingungan. Mudah-mudahan bisa ya, karena enggak semuanya bisa dipindahkan ya. Kalau enggak bisa juga nanti kita coba cari cara lain, mencari yang memang mengerti di wilayah sana ya. Karena biasanya dari sini pun ada yang ke sana. Gitu ya. Karena berbeda dengan kita harus memakai pesawat. Ini kalau makhluk seperti ini tidak. Jadi makhluk dari kita pun biasanya tahu tentang di sana. Nanti kita coba cari tahu ya. Ini berhubung nggak bisa, jadi saya coba dulu dialihkan ya. Mungkin dia punya teman atau apa di sini. Kita coba apakah makhluknya masih yang tadi atau berganti, kita coba cari tahu ya. Permisi. Oh, yang ini beda ya. Ini beda, yang masuknya bukan yang tadi. Dari karakter geraknya. Oh, ini mulai masuk lagi. Ini masuk lagi. Oh, ini galak ini sepertinya. Sahabat, harus hati-hati saya. Kalian mengerti bahasa saya? Mengerti bahasa saya? Ini malah seperti macan lagi. Anda mengerti bahasa saya? Mengerti? Bahasa yang saya ucapkan mengerti tidak? Saya dikepung ini. Anda mengerti enggak bahasa yang saya ucapkan ini? Wah, ini macan semua ini yang masuknya. Jadinya. Anda mengerti bahasa saya?
sepertinya mereka nggak mengerti juga. Kita coba satu kali lagi ya. Permisi. Anda mengerti bahasa saya? Iya. Oh, mengerti. Ini mengerti ini. Anda dari mana? Saya mau tahu Anda dari mana asalnya. Nah, ini keluar kenapa sendiri. Kamu memanggil saya? Oh, tadi saya memanggil memanggil yang dari laut lepas sana. Memang kamu dari sana? Iya. Iya. Kamu yang tadi atau teman yang tadi? Tadi. Oh, kamu yang tadi. Oh, ternyata bisa dia berbahasa kita mengerti ya. Berarti. Beraninya kamu memanggil saya. Saya memanggil ingin. Selama ini tidak ada yang berani memanggil saya. Saya memanggil karena ingin mencari informasi tentang di sana. Boleh saya tahu tentang keadaan di sana? Tentang keadaan di laut sana, boleh beritahu kami? Ada keperluan apa? Ya? Ada keperluan apa? Hanya ingin tahu saja. Hanya ingin tahu saja tentang keadaan di laut sana. Namanya segitiga bermuda ya? Kalau kata manusia, segitiga bermuda namanya. Kalau menurut kamu namanya apa itu di sana? Nama tempat tinggal kamu itu? Samudra Pasifik. Nama di tempat kamu apa namanya? Kalau di manusia kan segitiga bermuda. Kalau kalian bilang itu di alam kalian apa itu tempat itu? Kerajaan. Kerajaan. Kerajaan apa? Oh, ada kerajaan? Iya. Kerajaan alam kami. Oh, di sana ada kerajaan? Iya. Oh, begitu. Seperti apa kerajaannya? Besar, kami bersaudara. Kami tiga bersaudara. Iya? Gimana? Kami tiga bersaudara. Oh, Anda tiga bersaudara? Ya. Bisa lebih kencang? Bisa lebih kencang? Anda tiga bersaudara? Iya. Oh, gitu. Oh, di sana ada tiga kerajaan. Maksudnya atau satu kerajaan tiga bersaudara atau bagaimana maksudnya? Satu kerajaan yang sangat besar, tiga bersaudara. Oh, kerajaan besar ada tiga raja begitu? Iya. Oh, berarti ada tiga raja. Kekuasaannya satu atau tiga kerajaannya? Tidak banyak yang tahu. Tidak banyak yang tahu. Tidak mudah menembus benteng kami. Ini nyerang terus ya dari tadi. Tidak mudah menembus benteng kamu. Memang ya. Kenapa? Memang kenapa? Kami memiliki kesaktian. Oh, kalian memiliki kesaktian. Dan benteng kami tidak mudah ditembus. Benteng kamu tidak mudah ditembus. Kenapa tidak mudah ditembus? Bisa di sini. Banyak manusia yang tahu. Di sini ngobrolnya, ayo di sini, jangan di situ ya. Tidak banyak manusia yang tahu. Tidak banyak manusia yang tahu. Di sini kamu, kenapa tadi dikeluarkan? Ah, ini masuk lagi. Kenapa dikeluarkan tadi? Udah keluar ya? Ada yang tadi, ada yang menarik, ada yang mengeluarkan ya. Entah kenapa dikeluarkan oleh yang ini. Kenapa tadi kamu mengeluarkan itu? Ada apa? Kenapa tadi kamu mengeluarkan itu? Ya? Membocorkan. Membocorkan apa? Dia membocorkan apa? Kan saya hanya tanya aja. Saya hanya tanya aja. Memang enggak boleh bertanya. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Saya hanya ingin tahu tentang di sana saja. Tempat raja saya. Tempat raja kalian?
Berarti di sana ada rajanya? Saya mau tahu tentang kehidupan di sana, boleh ya? Boleh? Kenapa nggak boleh? Saya mau tahu tentang keadaan di sana. Tempat itu rahasia. Rahasia? Kenapa dirahasiakan? Kenapa dirahasiakan? Biar tidak ada manusia yang mengetahuinya. Biar tidak ada manusia yang mengetahuinya. Memang kenapa kalau manusia tahu? Ini selalu kesini ya. Kenapa selalu apa? Manusia nggak ada yang tahu kenapa? Kenapa nggak boleh manusia ada yang tahu kenapa? Tempat rahasia. Rahasianya? Emang ada rahasia apa di sana? Memang ada rahasia apa? Yang saya tahu tadi ada tiga raja katanya. Itu benar ada tiga raja di sana. Terus yang dirahasiakan apa? Kenapa dirahasiakan? Karena itu bukan sembarangan kerajaan. Bukan sembarang kerajaan? Maksudnya gimana? Tak perlu tahu kau. Iya, kami mau tahu. Banyak manusia yang suka ke sana enggak? Banyak manusia yang suka ke sana? Banyak. Banyak? Tapi tidak sampai. Oh, tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Memang kenapa tidak sampai? Sudah saya bilang, tempat rahasia. Oh, itu tempat rahasia. Terus manusia itu tidak sampai kenapa? Tidak bisa sampai atau tidak mau sampai merekanya? Tidak bisa sampai. Tidak bisa sampai ke sana. Karena dirahasiakan. Memang apa sih yang dirahasiakan di sana? Tidak perlu tahu kau. Ya, kami mau tahu sedikit. Dan manusia itu nggak bisa nembus ke situ, kenapa? Karena bentengnya sangat kuat. Oh, bentengnya sangat kuat. Berarti manusia nggak boleh ke situ gitu? Tidak boleh. Alasannya kenapa itu? Alasannya kenapa? Perintah raja. Perintah raja. Oh, nggak boleh ada manusia ke situ. Setiap perahu yang hilang itu kemana? Nah, katanya ada perahu yang hilang ya. Nah, katanya suka ada perahu yang tenggelam hilang. Kenapa itu? Kapal atau perahu itu? Saya tidak berani. Tidak berani. Kenapa tidak berani? Katanya di sana ada tiga raja. Saya mau tahu bentuk rajanya gimana itu? Perwujudan raja-rajanya seperti apa? Ada yang berbentuk naga. Ya? Seperti apa? Ada yang berbentuk naga. Ada yang berbentuk naga. Oh, gitu. Itu rajanya. Salah satunya. Yang duanya? Yang satunya lagi. Bentuknya bagaimana? Raksasa air. Raksasa air? Maksudnya bentuknya besar gitu? Wujudnya? Air gitu? Ya. Oh, wujudnya air. Terus selain itu apa lagi? Satu lagi berarti ya? Berbentuk seperti manusia yang bertaring. Oh, ada taringnya, tapi mirip manusia begini, ada tangan, ada kaki. Oh, begitu ya. Itu raja-rajanya tiga? Ya. Oh. Raja saya cuma satu. Oh, yang kamu. Raja saya. Oh, kamu satu rajanya. Kamu ikut yang mana berarti? Manusia yang bertaring. Oh, dia ikut manusia yang bertaring katanya. Berarti ada tiga wilayah di situ. Tapi bergabung begitu. Oh, ada tiga kerajaan bergabung. Dia ikut yang raja bertaring katanya, sahabat. Oh, begitu ya. Berarti di sana banyak penghuninya dong, masyarakatnya? Banyak. Banyak. Oh, terus kenapa nggak boleh ada manusia ke situ, kenapa? Ada rahasia apa memang di sana? Memang rahasia itu begitu besar, harus disembunyikan. Ada. Ada apa? Kerajaan yang sangat besar di situ. Ada kerajaan yang sangat besar. Di bawah laut apa di atas laut? Pas, di tengah itu. Oh, di tengahnya. Kenapa harus begitu dijaga? Alasannya kenapa?
Manusia akan sulit. Manusia akan sulit untuk menembusnya. Oh, begitu. Oh, yang jelas manusia akan sulit untuk menembus wilayah situ. Berarti sulit untuk diteliti ya, intinya. Kalau sulit tidak bermuda, memakai alat apapun tidak bisa. Karena Pak Ari. Kerajaan gaib terbesar di dunia, apa benar? Iya. Oh, dia keluar. Dia langsung pergi ya. Sempat mau tanya ya. Nah, sahabat, kurang lebih tadi ya, sangat singkat kita coba cari tahu informasi lagi ya. Nah, ini belum jelas ya, masih ada sedikit lagi yang kita tanyakan. Kita coba tarik lagi, masih dari sana ya. Mudah-mudahan ada lagi sedikit yang bisa menambah informasi ya. Waduh, ini kaget saya sahabat. Ini, kenapa menyerang? Kenapa kalian menyerang? Wah, ini bahaya. Maksudnya saya ingin berbicara, bukan untuk berkelahi. Wah, ini harus ekstra lampu, ekstra. Kenapa kalian menyerang? Cukup lumayan energinya. Mereka menyerang terus, jadi kenapa menyerang? Kita bicara baik-baik saja ya. Bisa bicara. Mereka sepertinya nggak mengerti, sulit. Ini yang zombie tadi ya. Bisa bicara aja. Saya nggak ingin bertempur ya. Saya ingin berbicara, bukan ingin bertempur. Ini tadi gerakannya, ya? Iya, saya ingin berbicara. Ini teman kamu. Bisa berbicara nggak dia? Oh, dia nggak bisa bicara. Ya, kenapa? Saya ingin bicara aja. Ya, oh pulang, saya disuruh pulang. Iya, kamu aja yang pulang. Ya. Kamu aja yang pulang. Ya, energinya lumayan ini. Kamu aja yang pulang ya. Oke? Ya, kamu aja yang pulang. Saya mau bicara sama teman kamu. Ya, pulang ya. Ini udah aman. Iya, saya manggil kamu mau ada yang ditanyakan, bukan untuk bertengkar, ya. Apa yang perlu kamu tahu? Saya hanya ingin tahu apa tadi? Oh iya. Ya, apa benar laut itu, segitiga Bermuda itu adalah kerajaan besar di dunia ini? Kerajaan gaib gitu. Apakah benar kerajaan besar, kerajaan pusat katanya, menurut cerita manusia ya? Apakah benar berita itu? Ya. Oh iya. Oh, katanya iya. Makanya kalian jaga, rahasiakan ya. Begitu. Memang kenapa kalau dibuka nggak dirahasiakan? Nggak boleh. Cuma yang menciptakan kami. Oh begitu. Yang tahu. Itu rahasia alam. Oh, rahasia alam semesta. Oh begitu. Berarti manusia belum boleh tahu. Tapi suatu saat boleh tahu. Ya,
suatu saat dipertunjukkan? Ya. Oh, berarti untuk sekarang belum boleh dikuak oleh manusia. Tapi suatu saat katanya bisa, tapi nggak tahu ya kebenarannya ya. Suatu saat pasti tiba waktunya. Oh, pertunjukan. Oh, ada waktunya. Diperlihatkan kepada kami manusia. Iya. Oh, begitu. Memang ada kerajaan apa di sana? Yang dirahasiakan apa? Boleh kami tahu? Ya, jelas. Gimana? Bangsa jin. Bangsa jin? Oh, maksudnya? Ada hubungannya gitu? Dengan ada hubungannya dengan manusia enggak? Enggak tahu. Itu apa benar setiap kapal yang lewat itu selalu ditenggelamkan gitu? Ya, katanya setiap kapal yang lewat diganggu, itu benar. Semuanya diganggu atau gimana? Oh, enggak. Oh, enggak semua diganggu katanya. Banyakkan terjangan arus. Oh, gitu. Oh, gitu, enggak semuanya diganggu. Jadi yang kamu ganggu itu yang gimana? Orang yang seperti apa? Orang yang punya tujuan tertentu atau gimana? Ya. Oh, gitu. Maksudnya kenapa diganggu? Kenapa diganggu? Kan mereka hanya lewat mungkin, atau ada maksud apa? Dia ada maksud tertentu. Oh, dia ada maksud tertentu. Jadi orang yang mempunyai maksud tertentu itu yang diganggu katanya. Begitu ya. Memang kenapa? Maksudnya apa memang tujuannya? Tidak boleh tahu. Oh, gitu. Itu bentuk rajanya? Katanya ada yang seperti naga. Terus ada yang seperti apa lagi tadi? Seperti perwujudan manusia. Oh, ada. Seperti perwujudan manusia. Tapi bertaring. Saring. Oh, bertaring ya. Ya. Terus satu lagi? Dua itu ya? Raksasa air. Oh, raksasa bentuknya. Tapi dari air gitu. Oh, begitu. Jangan-jangan itu yang suka menenggelamkan kapal itu yang bentuk air ya? Gitu. Terus yang kami mau tahu apa yang kalian lindungi di sana? Mungkin ada apa yang kalian lindungi di sana? Kenapa manusia nggak boleh meneliti ke sana? Sangat rahasia. Sangat rahasia. Memang seperti apa sih sampai dirahasiakan banget? Sampai sangat dirahasiakan memang seperti apa sih? Gak apa-apa kok kamu aman di sini. Memang seperti apa sih sampai dirahasiakan sekali? Tidak boleh tahu. Tidak boleh tahu, tetap tidak boleh tahu. Manusia tidak boleh tahu. Ternyata tetap. Ini masuk lagi ya. Ternyata tetap manusia tidak boleh tahu, sahabat. Ini teman kamu lagi atau dari mana? Tuhan itu jadi kekuasaan. Tuhan jagat raya. Oh, ini baru lagi. Gimana? Biarkan itu jadi kekuasaan Tuhan jagat raya. Maksudnya kan kami juga ingin mengetahui sedikit saja. Ini udah pulang. Kami hanya ingin mengetahui sedikit. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Kami hanya ingin tahu kenapa sampai dirahasiakan gitu. Mungkin ada apa di sana. Kami ingin tahu apa sih yang dirahasiakan di sana. Sampai ditutup-tutupi. Kerajaan yang sangat besar itu. Jadi, bolehkah kami mengetahui? Enggak boleh. Hanya kerajaan. Merahasiakan. Tidak boleh dijamah oleh manusia. Oh, tidak boleh dijamah oleh manusia. Iya, yang kami pengen tahu itu kenapa sih? Memang di dalam kerajaan itu kenapa sampai enggak boleh tahu oleh manusia? Itu rahasia bangsa kami. Oh, rahasia bangsa kalian. Berarti itu ada lagi cerita. Itu perintah dari Tuhan Jagat Raya. Gitu. Berarti apa? Kami ingin tahu mungkin ada yang terkandung di sana.
atau mungkin ada rahasia apa gitu yang terkandung? Tidak boleh. Intinya ada kerajaan yang sangat besar, yang sangat dilindungi ya. Di sana berapa banyak penghuninya di sana? Banyak. Banyak. Oh begitu. Sudah berapa, kira-kira sudah berapa kapal atau kapal air yang sempat ditenggelamkan? Banyak. Banyak. Oh banyak ya. Itu yang ditenggelamkan yang seperti apa? Semua yang lewat ditenggelamkan atau dipilih? Yang mau menjamah. Oh, yang mau menjamah. Oh, maksudnya yang mau meneliti. Ya. Maksudnya yang mau mencari tahu gitu. Hmm. Yang ingin mencari tahu keberadaan di situ. Ya. Nanti kalian ganggu gitu. Ya. Oh, memang kenapa nggak boleh tahu manusia? Kenapa memang? Tidak boleh dijamah oleh manusia. Oh, tidak boleh. Bagi kami, itu tempat sangat suci. Oh begitu. Intinya ini nggak boleh diganggu katanya. Cuman saya penasaran kenapa sih? Tempat suci seperti apa? Tidak boleh tahu. Apa kalian punya agama? Ya. Oh kalian punya agama tidak? Ya. Punya agama. Oh mereka punya agama juga ternyata. Berarti punya Tuhan ya? Ya. Berarti itu tempat suci menurut kalian? Tapi tempat suci kenapa mengganggu manusia yang ke situ? Mereka yang mengganggu. Kan hanya meneliti. Yang memulai duluan. Kan hanya yang mencari tahu. Itu kan keberadaannya ada di alam dunia kami juga. Dan sering menenggelamkan pesawat, kapal katanya tidak ya? Tidak boleh. Tidak boleh? Ya. Maksudnya? Tidak boleh lewat situ? Tidak boleh. Tidak boleh mencari siapapun tahu yang mampir. Oh tidak boleh mencari tahu gitu. Akan ditenggelamkan. Ada yang selamat tidak? Ada. Ada? Ada. Oh pernah ada yang selamat ya. Berarti begitu ya. Berarti bahaya ya. Karena dia sangat polos. Oh gitu. Itu pesawat juga katanya. Apa yang terbang itu? Katanya ada yang ketarik jatuh itu. Ada. Memang kenapa sampai jatuh gitu? Raja kami diambil. Memang kenapa? Dia mau menjamah. Kan dia hanya lewat di atas, bukan menjamah. Wah itu tidak boleh. Tertentu. Itu tidak boleh. Itu kan wilayah manusia juga. Masa nggak boleh lewat? Bagi kami itu wilayah kami. Raja kamu bisa dipanggil nggak? Nggak. Kenapa nggak bisa dipanggil? Percuma. Kenapa percuma? Beliau tidak akan mau. Kalau dipaksa mau nggak? Nggak mau. Nggak bakal bisa kau. Memang apa sih yang dilindungi oleh raja kalian? Kalian pasti tahu dong. Kami tahu. Tapi kami merahasiakannya. Tetap merahasiakan. Ini termasuknya pasukan yang setia ya. Pasukan yang setia terhadap rajanya. Ini bisa kita ambil hikmahnya ya. Dia kekeh, nggak mau memberitahu informasi. Biarpun saya mati, saya tidak akan membocorkannya. Gitu. Benar ya. Ini patut dicontoh kesetiaan kepada rajanya ya. Nah, ini kita bisa ambil hikmahnya ya untuk manusia. Ternyata mereka juga punya kesetiaan ya. Nggak sama seperti kita lebih banyak berdusta ya. Saya hargai kesetiaan Anda ya terhadap raja Anda. Anda bagus menghargai apa setia dengan pimpinan Anda. Ya, saya hargai itu ya. Terima kasih. Nah, tapi saya mau tahu tentang ini, tentang raja Anda gitu. Tetap ingin tahu. Gimana kalau raja Anda dipanggil itu boleh? Saya tidak berani. Oh, Anda tidak berani. Begitu ya. Tidak ada yang berani memanggilnya. Memang kenapa kalau dipanggil nanti? Yang memanggil akan mati. Oh, yang memanggil akan mati. Kematian itu kami juga punya Tuhan. Kematian itu di tangan Tuhan kami. Tapi jalannya. Jalannya? Oh, nggak bisa. Jalannya udah ditentukan oleh Tuhan kami. Itu Tuhan Anda. Tuhan kami punya Tuhan.
Berarti raja kamu punya kekuatan? Punya. Kesaktian? Ya. Tidak ada yang menandinginya. Tidak ada yang menandinginya? Oh, begitu. Bangsa kami kalah semua. Oh, bangsa kalian kalah semua oleh raja kalian? Ya. Makanya makanya menjadi raja ya? Karena paling sakti mungkin ya? Gitu. Oh, begitu ya? Raja kalian tahu nggak kalian ditarik ke sini? Belum tahu. Belum tahu. Kalau tahu bagaimana itu? Dia akan marah. Marah pada siapa? Pada saya? Ya. Tapi energinya memang lumayan ya. Energinya lumayan. Ini baru prajurit biasa ya, tapi energinya lumayan. Ada yang sedang laporan. Ada yang sedang laporan? Ke sana? Ya. Kenapa laporan? Karena saya tidak ada tempat. Oh, begitu. Oh. Tapi kamu aman, enggak usah takut ya. Kamu enggak usah takut. Itu yang di atas ya? Tutusannya. Panglima. Itu panglima kamu? Mereka datang. Mereka cukup banyak ya. Mau apa? Menjemput saya. Menjemput kamu? Saya masih mau bertanya. Tidak boleh dibutarkan. Gitu? Biarkan saja panglima kamu kesini. Nanti kita berbicara dengan panglima kamu ya. Boleh itu? Bisa? Dia bisa diajak ngobrol? Bisa diajak bicara dia? Memang seberapa banyak di sana ini pasukan seperti kamu itu? Tak terhitung. Tak terhitung? Ya. Terus itu kapal-kapal itu apa? Perahu. Enggak apa-apa masih jauh. Tenang aja, enggak nyampe ke sini. Enggak akan sampai ke sini. Kamu enggak usah takut. Dia ketakutan, sahabat. Kamu enggak usah takut. Itu perahu-perahu yang tenggelam itu dikemanakan itu? Ada di dalam atau berpindah tempat? Berpindah. Hmm? Ada di dalam kami. Oh, ada di dalam kalian? Terus di situ kenapa kok ombaknya besar sekali ya? Itu buatan kalian atau dari alam? Sudah terbentuk begitu? Itu sudah terbentuk. Oh, sudah terbentuk dari alam? Ya. Berarti kami tugasnya di situ. Oh, berarti ombaknya memang sangat besar ya. Memang ekstrim. Cuman mereka menempati wilayah itu. Jadi bukan karena mereka ternyata. Justru karena alamnya seperti itu, mereka memanfaatkan alam yang ekstrim itu ternyata. Berarti agar tidak dijamah oleh manusia. Intinya ke situ, sahabat. Oh, intinya begitu ya? Iya. Berarti kalian memakai tempat itu agar tidak diganggu oleh manusia? Iya. Oh, begitu tujuannya. Oh, berarti tempat itu menjadi berbahaya bukan bukan kalian membuatnya ya? Bukan. Oh, tetapi memang alamnya sudah seperti itu, ya. Kalian memanfaatkannya. Sedikit dibantu. Oh, kekuatan raja. Tapi kalian nggak terganggu oleh apa aktivitas gejolak alam di sana? Tidak. Tidak. Tidak pengaruh kepada kalian ya? Tidak. Oh, begitu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa? Begitu. Oh, di sana ada putrinya nggak? Ada. Oh, ada juga. Oh, permaisuri putri gitu. Oh, ada juga. Kenapa? Panglima memanggil. Oh ya. Ke arah sana. Ya. Tadi dari sini ke arah sana mereka perginya. Jadi kesimpulannya seperti itu, sahabat. Jadi cukup ekstrim juga ya. Ternyata keganasan alam di sana itu bukan dihasilkan oleh mereka. Tetapi ternyata alam sudah membentuk seperti itu. Dan mereka memanfaatkan alam itu. Ternyata.
karena alam itu sudah ekstrim dengan sendirinya, sehingga mereka menempati itu agar apa? Agar tidak terdeteksi oleh manusia. Dan mereka mempunyai rahasia besar yang ada di dalam dasar laut itu. Nah, rahasianya apa? Mohon maaf, saya tidak bisa memaksa untuk menguaknya, untuk mencari informasinya. Kenapa tidak bisa memaksa? Karena apa? Karena mungkin rahasianya tadi berulang kali diucapkan, manusia tidak boleh tahu, manusia tidak boleh tahu. Kalau saya paksa takutnya ada sesuatu hal yang tidak baik ya. Gitu. Terus saya juga menghargai ada hikmah yang sangat baik untuk diambil oleh manusia, bahwasanya mereka setia dengan raja mereka. Mereka sangat memegang teguh janji mereka. Mereka merahasiakan. Nah, itu yang saya hargai dari kesetiaan mereka. Dan tentunya bukan saya memuja makhluk itu ya, bukan. Jadi hanya sebatas saya merasa saya ditegur oleh makhluk itu. Bahwasannya apa? Mereka saja setia dengan rajanya. Sedangkan saya, nah jadi saya merasa, oh saya belum tentu setia dengan sahabat saya, dengan teman-teman saya, dengan saudara saya. Jadi saya merasa tertegur. Ternyata makhluk seperti itu pun punya kesetiaan. Jadi ini hikmah yang sangat baik untuk kita ambil. Setialah dengan kebenaran, setialah dengan kebijakan, ya. Tetap setia dengan kejujuran kita dimanapun kita berada. Itu hikmah yang sangat baik untuk kita ambil. Nah, kita kembali tadi, ternyata seperti tadi ya. Jadi alamnya memang sudah berbahaya, lalu ditempati oleh mereka. Mereka membangun sebuah kerajaan, lalu kerajaan itu ditutup, diasingkan dari manusia. Berarti kesimpulannya seperti itu. Terima kasih banyak sahabat dimanapun Anda berada yang sudah selalu menyaksikan acara kita ya. Mungkin atas bantuan subscribe-nya, terima kasih. Yang sudah membagikan, terima kasih. Yang sudah share, jadi dukung terus ya. Dukung terus acara kami. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil oleh kita semuanya. Dan semoga ada kebaikan di... Sahabat, mereka masih membuntuti kita ya. Ternyata panglima yang tadi mau menjemput kembali mendadak menyerang saya. Saya kira sudah selesai karena tadi sudah pergi semua mereka. Tiba-tiba mereka berkerumun lagi. Ini ada lagi nih. Ini kalau bisa dilihat dari atas ini, jadi seperti bola api yang jatuh ya, seperti meteor dari atas. Ini udah mulai mendekat nih, mulai mendekat. Sahabat, sepertinya sudah aman.
Sepertinya aman ya. Padahal sudah mau selesai. Saya kira mereka sudah pulang semua. Ternyata ada yang kembali untuk menyerang kita membawa pasukan lebih banyak. Jadi tadi itu seperti meteor yang jatuh ya. Seperti bola meteor yang jatuh, yang berjatuhan menyerang. Entah mereka memakai senjata apa itu ya. Mereka menyerang bertubi-tubi, tapi alhamdulillah mereka kembali ke alam mereka. Sepertinya sudah aman ini. Baik, kalau begitu kita segera tinggalkan tempat ini ya. Oke, siap ya. Karena udah selesai juga dan tidak baik juga. Saya tutup dulu sebentar ya, agar mereka tidak kembali ke sini. Selesai. Sudah aman ya, sepertinya sudah saya tutup tadi. Sepertinya sudah aman. Jadi mereka seperti tidak terima ya. Bertubi-tubi menyerang dengan senjata, entah senjata apa yang mereka gunakan. Saya lagi posisi tidak standby ya, posisi saya tidak sadar. Karena saya sedang berbicara fokus, tiba-tiba ada sebuah bola yang datang menyerang, seperti bola api gitu ya. Oke, sahabat, kita lanjutkan lagi tadi sampai di mana ya? Oh, sudah penutupan ya? Oke ya, terima kasih sahabat. Dimanapun Anda berada, saudara-saudara saya, saudara-saudara kita semua, terima kasih yang sudah subscribe, yang sudah ikut membagikan, yang sudah share ya. Terima kasih banyak. Semoga Anda semua dimanapun berada selalu diberikan keselamatan, selalu diberikan kemudahan, kemudahan dalam segala urusannya, baik itu urusan rezeki, urusan kesehatan, urusan perjodohan, urusan apapun itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua. Semoga Tuhan Sang Pencipta Alam selalu memberikan kebaikan kepada kita semua dimanapun Anda berada ya. Untuk malam ini, terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Kembali nanti di malam berikutnya. Baik, untuk malam ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.